Hai teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan saya. Hari ini teman-teman, saya mau memperlihatkan tanaman jambu biji saya. Ini dia. Mari kita ikuti kegiatan saya hari ini. Mau ada apa saya dengan pohon jambu saya ini? Hai teman-teman. Saya mau bungkus jambu. Ini dia jambu biji saya. Sekitar satu bulan yang lalu, teman-teman, jambu ini saya udah buang nih pucuk-pucuknya. Jadi alhamdulillah teman-teman, satu bulan ini banyak banget putik jambunya yang tumbuh nih. Sampai ada yang 5, 3 gitu kan. Saya juga baru dapat informasi dari teman yang punya pohon jambu kristal. Katanya kalau mau buahnya lebat, dipotongin pucuknya gini. Jadi saya coba, saya potongin pucuk-pucuknya dan akhirnya gini, buahnya banyak banget nih. Putik-putiknya banyak banget nih, lagi nih teman-teman. Nih. Saya juga enggak tahu sejenis apa ini karena jambu ini tumbuh sendiri ya, teman-teman. Kami taunya pas lagi berbuah, kemarin ada buahnya 5. Kok jambunya enak seperti jambu kristal, cuma dia ada bijinya. Bijinya ada, tapi enggak gitu banyak. Banyak, jadi jambunya manis banget. Jadi, kayak gitu saya cari informasi sama teman. Kayak gitu katanya dibuangin pucuk-pucuknya. Ini gini, saya udah ada beberapa yang saya bungkus, tapi nggak banyak. Ini saya bingung. Ini teman-teman lihat di bawah. Ini juga ada tanaman apa, kangkung kami dan tomat. Jadi sekarang saya bingung. Ini baru saya tanam. Bingung gimana ini cara membungkusnya. Tapi kita coba ya teman-teman. Kita bungkus yang kelihatan aja dulu ya. Ini kalau yang seperti ini nggak pada dibungkus, agak gede-gede kita cari, kita bungkus. Ini saya sediain ini nggak plastik baru ya teman-teman, saya belanja ada plastik ya gedean. Jadi plastik ya 1 kilo itu yang satu aja. Jadi ini yang mungkin yang ada bolnya 5 yang gedean seperti ini. Saya manfaatin yang ada aja ya teman-teman. Saya nggak beli karena plastik kan sudah mengurangi penggunaan plastik, tapi ini harus jambunya dibungkus plastik. Oke, ikutin kita saya teman-teman, mari kita bungkus. Sekian dulu video dari saya bungkus jambu ini. Saya nggak terlalu banyak bisa bungkus ya teman-teman karena terlalu tinggi dan masih juga kecil-kecil banget. Jadi
Sekian dulu video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum.